Yo, okay, hari ni kita nak cerita pasal muscle winch, iaitu servo winch keluaran Boom Racing. Bukanlah baru lah, dia dah ada di pasaran dekat setahun dah kot ataupun lebih. Ini keluaran servo winch keluaran Boom Racing, popular sekarang, sangat-sangat popular, terutama sekali bagi yang main comp, especially kalau comp Sorka ni lah kan. Muscle winch ni keluaran daripada Boom Racing. Bila keluar daripada kotak, bila kita dapat kotak dia sepatutnya dalam plastik lah, tapi plastik tu aku dah buka. Kat sini tulis IP67 waterproof. Okay, so dia rated kat belakang ni, bila kau pakai torque, bila kau pakai torque 6 volt, dia 27 kilogram. Okay, 375 ounce inch. Kalau korang nampak ah, dekat 8.4 volt, dia 36 kilogram. Jadi kalau korang nak pakai dia punya full capacity dia 36 kilogram, kena pakai 8.4 volt. Okay, dimension dia 54x46.5x20mm, berat dia 85 gram. Okay, so kita buka, kita tengok apa yang ada dalam sini. Bila kita buka ni, cantik lah dia punya kotak dia bagi tu, macam subuh-subuh yang mahal. So first kali kita keluarkan winch ni. So ini kita punya servo winch. Right, kita letak dulu sekejap, nanti kita kembali kepada dia. Ini kita punya hook, winch hook. So apa kegunaan dia? Bila korang ikat korang punya tali winch tu, masuk kat sini, kan? Masuk kat tali winch tu, nanti ikat je lah. Lepas tu hook je lah ke mana-mana untuk korang tarik korang punya rig. Okay, selain selepas itu, apa yang ada adalah manual. Right, so manual ni dia akan cerita dia punya blowout picture lah. Maksudnya dia akan tunjuk satu-satu item yang ada kat dalam tu. Lepas tu dia ajar cara penggunaan, dia ajar cara macam mana nak ikat tali dia. Ini ikat tali ni, aku suka hati korang lah, macam mana korang nak ikat. Okay, lepas tu kemudian yang korang akan dapat adalah stiker. So stiker ni macam biasalah, Muscle Winch, Boom Racing, Tackle Everything. Dan last kali korang akan dapat Allen key. So apa kegunaan Allen key ni yang kecil ni, nanti aku akan tunjuk lah. Right, so seterusnya kita tolak dulu yang lain-lain ni. So stiker ni aku mungkin tak akan pakai, kita tolak ke tepi dulu, masukkan cepan ni balik. Right, so tolak. So kita nak tengok item-item ni saja. Okay, so apa yang best pasal muscle winch ni? So muscle winch ni macam aku cakap tadi lah, kalau kita pakai kapasiti yang tertinggi 8.4 high voltage, kita dapat 36 kilogram. Okay, so 36 kilogram. Apa beza dia dengan winch-winch yang lain? So yang ini dia ada satu button dekat atas ni. Okay, satu button dekat atas ni, kalau tak nampak, ataupun bawah ni. Okay, so button ni, katakanlah korang dalam atas track, korang nak keluarkan tali winch dengan cepat, apa yang korang perlu buat adalah tekan je benda ni, lepas. Okay, so selagi korang tak lepas button ni, korang boleh tarik sepanjang mana yang boleh. So bila dah terlepas, korang cuma perlu tarik lagi sikit. Okay, tarik lagi sikit. Okay, dan dia akan lock. So bila korang lepas benda ni, tarik lagi sikit, dia akan lock. So bila dia akan lock, then kau boleh start masukkan balik lah tali ni, macam tu. Okay, so itu salah satu cara dia yang tersenang untuk kita nak buat dia lah. Satu lagi cara dia yang ini, bawah ni tarik. So bila korang tarik ni, function dia sama juga macam korang tekan atas ni. So benda samalah. Nak pegang, nak tunjuk tarik susah sikit, korang letak bawah. Okay, so tarik, nampak dia keluar juga. Okay, lepas je dia boleh lock. Okay, so itu cara dia. Ada cara ketiga. Right, cara ketiga kita gunakan ni, nama item dia BR36 switch, muscle winch switch button. So apa benda ni, mari kita buka dia sekarang juga. Okay, so ini adalah switch untuk quick release. Okay, so ini adalah switch untuk quick release. Kiri atau kanan,
terpulang di mana korang nak letak, nak letak atas ke, nak letak bawah. Okay, so macam mana cara nak pasang. Okay, first kali kita akan snip dulu yang bawah ni, sekejap ya. Okay, kita dah potong. So ni tadi dua bahagian tu. So sebenarnya ini dia 3D printed sajalah switch ni eh. Okay, so dia 3D printed saja. So apa kegunaan switch ni? Apa sebenarnya advantage yang korang dapat bila korang beli switch ni? Okay, so sekarang bayangkanlah korang kat dalam track. Untuk korang nak tekan tekan dia punya quick release button ni dan tarik tali ni kan. Bermaksud kau tak boleh buat benda ni sebelah tangan. Kau kena ambil remote kau, kau kena letak dulu tepi remote kau, baru kau pergi dekat kau punya rig, baru kau boleh tekan button ni, baru kau boleh tarik. Betul tak? Okay, baru kau boleh buat. Jadi, apa yang switch ni lakukan, kalau hujan pula, apa yang switch ni dapat lakukan adalah dia bagi lebih kurang macam hands-free lah untuk korang, tapi bukanlah hands-free. Bermaksud sebelah tangan saja. Okay, so mari kita buka dulu, lepas tu aku tunjuk macam mana cara nak pasang dia. Okay? Okay, so firstly, ingat tak Allen key yang dia bagi tadi tu, dia punya selotip pun aku tak nak buka. So dekat dalam sini, kalau korang nampak dekat dalam sini, dia ada satu grab screw kecil tu. Kita keluarkan dulu grab screw tu. Okay? Keluarkan grab screw. Right, letak tepi, bawa keluar benda ni. Okay, so benda ni letak tepi dulu. Okay, so switch ni depending orang, korang nak letak kiri ataupun kanan. So untuk aku punya case ni, aku nak letak dia sebelah sini sebab aku nak letak dia macam begini, position dia dekat aku punya rig. Dan tujuan demo ni aku nak accessibility daripada sebelah kiri untuk aku boleh tukar switch ni. Okay, so kat situ ada lubang dia untuk masukkan skru tu balik. First kali yang ini, cari mana lubang yang untuk masuk skru. Nampak? Dekat situ. Okay, letak je balik ke atas tu, so dia akan align sebab dia ada dia punya holding position tu, so korang takkan hilang lah. So seterusnya masukkan je lah skru tu balik. Mungkin nanti aku akan letak thread lock sekadar untuk kunci benda ni supaya dia tak jatuh lah. Okay, so tadi kan korang kena tekan button dulu baru boleh tarik. So maksudnya korang kena pakai kiri kanan tangan korang kan. So bila pakai switch ni, katakanlah kau dekat dalam track kan, macam tu, kau tak perlu pun letak remote kau. Kau just masuk daripada sebelah kiri kan? Katalah ni sebelah kiri kan, masuk sebelah kiri, tarik switch ni, tarik je lah. Okay, bila dah tarik puas hati, kau masuk balik jaring, kau tolak je lah. Dia dah lock. Dah lock dah. Habis cerita. Macam tu lah. So itulah kegunaan switch tu. So dia sort of macam hands free untuk korang, untuk boleh poyo sikit sebelah tangan je pakai untuk tarik korang punya winch keluar. Okay, so seterusnya kita tengok pemasangan winch ni di atas rig lah. Okay, untuk tujuan video ni, aku pakai aku punya competition rig class 2 G-speed winch chassis. So bila korang beli yang ataupun korang ada yang apa dia panggil ni, DSM lah. So DSM ni adalah dual servo mount. Bermaksud kau boleh letak dua servo di bahagian hadapan ni lah. So ni bahagian depan ya. Kau boleh letak dua servo di bahagian ni. So apa yang aku perlu buat adalah cuma perlu letak je direct aku punya servo winch tu dekat situ. Lepas tu skru je lah. So yang skru yang aku ada ni adalah skru khas untuk kita pasang servo kepada chassis kita lah. Okay, so yang ini kalau korang boleh tengok, dia punya kepala besar sikit lah. Nampak? So ni kepala dia besar sikit. Aku pun tak ingat lah apa nama dia, tapi ini memang khas untuk pasang dekat servo. Okay, so aku ikat dulu aku punya servo winch ni, lepas tu nanti aku tunjuk balik hasil dia. Okay, siap dah pemasangan dia. So dekat macam tu je lah. Right, so servo winch dah masuk. Ini servo untuk control steering.
Okay, so dia macam tu je. Empat skru, pasang dekat dual servo mount, settle. Tapi kadang-kadang orang dorang suka letak dekat tepi kan. So bila kau letak dekat tepi, kau carilah cara-cara cara kau nak pasang. Ada yang suka letak dekat belakang kan. Tapi aku tak tahulah. Sebab bila kau nak buat macam tu, kau imagine lah bila kau letak servo kau dekat belakang, bermaksud kau punya tali winch, bila kau letak winch kau orang kat belakang, bermaksud tali winch kau kau kena masukkan ke bawah ni, keluar kat sini, kat situ. Entahlah. Aku berpendapat itu agak semak lah. Okay, tapi itu berpulang lah kepada individu, masing-masing punya suka. So seterusnya kita tengok macam mana. Seterusnya aku nak pasang hook ni lah. So nak ikat tali je kot. So tak payahlah aku nak tunjuk macam ni ikat tali. Lepas ni kita aku tunjuk sekejap lagi. Alright. Okay, kita dah standby. Semuanya kita dah siap pasang. So kali ni macam aku cakap tadi lah, aku pairkan dengan aku punya G-Speed V3. So aku pakai aku punya Sanwa MT4S. Okay, MT4S biasa-biasa je, bukannya macam MT44 ke apa ke. Tapi yang aku suka, function dekat MT4S ni ada lever ni. So lever ni ada tujuan dia. Dia boleh aku buat full ke atas ataupun full ke bawah. So in essential, dia ni boleh jadi 3 point switch. Atas, on, tengah, neutral, bawah, reverse. Sekali lagi ya, forward, neutral, reverse. Ataupun macam mana sekalipun lah. Okay, so yang ini aku dah set dengan MT4 aku. Okay, so ini macam tadi itulah. So apa yang kita perlu buat, cumanya kita tolak switch tu tadi. Okay, so ini aku nak letak bawah lah. So tarik dia. Okay, dah cukup tarik tu. Masuk balik jaring korang, release balik. Lepas tu sentap lagi sekali. Right, so pakai MT4 ni, MT4S aku ni. Right, so setting dia, aku tak ingat mana jalan masuk sini kot. Okay, yep. So macam tu lah. So tarik je dia bagi dia masuk. Macam tu lah kelajuan dia sekarang. Okay, so bila ada macam tu, ada persoalan juga. Takkan dia one way je kan. So macam aku cakap tadi lah, so ini apparently bila dia atas sekali ni masuk, so masuk tu reverse lah. Ini neutral, bawah sekali forward. So mari kita cuba betul ke tak betul. Forward, ha. Dengar tak? Macam tu. So right, so lepas tu nak masukkan balik, reverse lah. Reverse, 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 reverse. Okay, so macam tu lah rupa dia. Ini bila kita dah masukkan di atas rig, macam ni rupa dia. Okay. Right, so abaikan wayar aku yang masih semak tu, sebab aku still ni masih tengah testing, tak habis lagi. Nanti bila ada masa aku kemaskan. Okay, next kita, mari kita tengok kekuatan dia bila kita tarik dia secara dalam real life punya scenario. Okay, so jom kita test one by one. Yang ini kita test, tengok kekuatan dia macam mana. Hopefully dia boleh panjat dengan sebaik-baiknya. Okay, jom test. Yang korang dengar bunyi basing tu biasalah. Tak outrunner punya motor. Sebenarnya tak ada function pun, tapi saja je nak pergi dengar. Kan, bukannya kau boleh panjat straight macam tu. Okay, so bila dah sampai atas, aku akan lepas dan tengok daya ketahanan dia. Right, so dia tak bergerak pun. Adalah bergerak dalam 1mm, 2mm, 3mm per saat. Macam tu lah. Okay, so mari kita tengok pula turun betapa, berapa kekuatan dia kalau waktu turun ni. Okay ke tak okay. Okay, so macam tu dia turun dia. Okay, so itulah kekuatan apa nama ni, muscle winch daripada Boom Racing. Right, so dekat pasaran ni pun dia dah makin laku. So ini yang paling sesuai untuk kita gunakan masa competition. Right, so kita sambung balik kepada meja dan kita akan tengok ringkasan dia pula. Okay, kembali kepada bench, kita tengok tadi macam mana kekuatan muscle winch ni. So agak mudah. So most probably bila dengan body, aku boleh je lekuk masuk jari kat sini.
tarik switch ni, boleh onkan switch ni. Okay, dan bila dah selesai, masuk jalan jari kat sini. Buat sementara waktu, inilah solution aku. Kalau tak pun, aku boleh je pakai remote untuk keluar masuk kan. Okay, satu tip untuk korang. Bila kita letak servo winch macam ni, satu selalunya yang akan timbul masalah tu adalah bila korang gulung balik korang punya tali. Nampak tak tali tu kat dalam tu kan? So, bila korang dalam keadaan dia sebab yalah servo winch dekat sini, korang punya bumper dengan tempat korang punya fail lid ni semua dekat sini kan? So dia mencondong macam tu. So bila dia mencondong macam tu, servo winch korang ni cenderung untuk kumpul semua tali tu dekat bawah sini bila dia gulung masuk. Okay? So bila jadi case macam tu, nanti kalau dia tak cukup dia punya drum ni, so tali tu akan terkeluar, tersepah. So dia mungkin akan tersangkut, tergulung, macam-macam lah. So, ni tip untuk korang lah. So, cuba cari satu metal plate macam gini. Simple je punya metal plate. Buat dia L shape macam tu, tebuklah 2-3 lubang kan. So daripada servo winch korang, masukkan kepada L apa nama ni, kita panggil dia servo plate lah. Nanti aku nanti aku coinkan nama tu. So dia masuk ke servo plate kat sini, baru dia keluar kepada winch fail lid dekat sinilah. Right? Jadi bila korang buat ni benda ni, so maksudnya tempat tali tu keluar dinaikkan lagi sikit. So aku tengok macam kat sini aku letak 1-2 lubang lah. So lepas ni kalau aku nak adjust, tambah je lah washer kat sini untuk naikkan lagi kalau aku rasa tak cukup tinggi, ataupun aku pindah lah kepada lubang atas kalau aku rasa tak cukup tinggi lagi. Right, so itu adalah tip daripada aku sahaja. Personally lah, ini tak ada siapa-siapa pun testing dulu, bising pula sebuah tu kan. Testing. Ni tak ada siapa-siapa yang ajar. Cuma aku rasa macam pernah kena dengan aku punya servo winch dulu, so aku pakai benda ni. Okay, so bila kita tengok pasal muscle winch ni lagi, dia dah ada dia punya part-part tersendiri. Sekejap ya. So tadi kita tengok yang untuk BR36 switch tu kan. So BR36 switch tu adalah benda ni lah. It's a 3D printed punya switch, di mana dia memudahkan, macam dia kira hands free untuk korang lah, memudahkan orang untuk pakai dekat masa dekat track. So contoh lagi balik, kita tarik dia, tolak dia, dia lock. Okay, so itu adalah korang punya BR36 switch. Dia ada satu lagi, dia panggil dekat sini boom racing 36 gear. So boom racing 36 gear ni apa kegunaan dia? So ini adalah fast gear set untuk muscle winch ni. So apa maksud dia? Maksud dia ada dua parts yang akan tukar kat dalam tu. Okay, nampak tak? Cuba tutup dulu. Okay, so dua parts ni korang tukar kat dalam, Allah jatuh pula, tak apalah. Dua parts yang korang tukar kat dalam muscle winch ni akan menyebabkan korang punya winch berpusing lagi cepat. Okay, so ada kebaikan dia lah, lagi cepat dia sebenarnya. Bila aku test tadi pun tak adalah slow pun, laju je. Okay, so kelajuan tu adalah sesuai untuk bila kita main atas track di waktu sorka. Okay, so itu saja untuk boom racing muscle winch kali ni. So cubalah. So saya ulang sekali lagi, servo winch adalah yang paling sesuai untuk korang bermain kom sorka. Right, okay guys, thank you.